pesannya dicukupkan dulu jamaah majlis Rasulullah. Ya, mau mulai ini bukan mau main, kita mau zikir, betul? Di hadirat yang dimuliakan Allah, kita ucapkan selamat datang pada ayahanda wilayah DKI Jakarta, negara muslimin terbesar di dunia. Ibu kotanya adalah Jakarta dan beliau telah diizinkan oleh Allah SWT memimpin Jakarta. Semoga semakin baik dan semakin tertib, semakin damai dan semakin dijauhkan oleh Allah dari segala musibah. Semoga kalian tetap hadir di malam hari ini walaupun hujan masih ada. Sedikit lagi hujan ini insya Allah akan berhenti. Setelah itu berganti rahmat yang turun. Amin. Dan setelah ini tidak ada lagi banjir di Jakarta. Amin. Kita ucapkan selamat datang kepada ayahanda wilayah setempat, Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Joko Widodo, beserta jajarannya. Juga semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah SWT dimudahkan dalam menjabat jabatan yang sangat berat ini. Semoga Allah beri tuntunan kepada beliau dengan semulia-mulia tuntunan. Amin Allahumma amin. Agar Jakarta semakin baik, semakin beradab, semakin damai dan semakin aman dari musibah. Juga anggota DPRD DKI Jakarta yang sama-sama kita muliakan, Bapak Haji Asrof Ali sebagai Dewan Penasehat Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fadilatul Sayyid Al-Habib Muhammad Al-Junaid Mata'an Allah Bi, dan juga Syekh Khalil yang datang dari Florida, Amerika Serikat. Beliau sengaja datang ke sini untuk melihat bagaimana sih namanya zikir malam tahun baru. Beliau jauh-jauh dari Florida, beliau mengatakan, sungguh saya ingin melihat zikir di malam 1 Januari. Beliau hadir bersama kita, semoga dalam rahmat dan kemuliaan. Dan guru-guru kita dari para habaib, dari para ulama, para perwakilan, Ustaz Abdurrahman Salim dari Singapura, Kiai Haji Badruddin, pimpinan koordinator Majelis Rasulullah Wilayah Bali, hadirin hadirat, maunya Bapak Gubernur Pak Jokowi duduk di sini atau lanjut ke tempat yang lain? Di sini Pak kami minta. Tapi beliau ini tugasnya banyak, bukan cuma hadir di majelis ini aja. Kalau kalian kan majelis di sini aja itu selesai. Beliau ini harus keliling, namanya pemimpin. Memang harus keliling, gak bisa di satu tempat aja. Jadi sebelum kita memulai maulid, kita memohonkan sambutan dari beliau untuk ke masyarakat, hadirin hadirat yang sebagian besar pemuda. Ini semuanya waterproof ini Pak Jokowi, anti air. Insya Allah airnya segera berhenti. Tetesan-tetesan hujan yang turun ini membuat kita tidak pernah tersentuh api neraka. Amin. Silakan yang kita cintai dan kita hormati, Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Joko Widodo, ya tafadhal masykura, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya bangsa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati guru saya Habib Munsir beserta seluruh para habaib, para ulama, serta seluruh majelis jamaah Majelis Rasulullah yang pada malam hari ini hadir di
lapangan Monas. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit. Saya mohon maaf tapi tidak bisa ikut bersikir di sini sampai akhir nanti karena saya harus ke kampung, ngecek ke kampung, juga ngecek ke pintu-pintu air yang ada di Jakarta, karena kalau sudah gerimis seperti ini, saya takut kalau nanti tahu-tahu ada banjir yang datang. Kemudian juga ini di HI juga ada acara, memang tugas saya muter-muter-muter dari pagi sampai malam, isinya yang muter-muter deh. Mohon doa restu dan sekali lagi mohon maaf, saya mohon pamit tapi tidak bisa mengikuti sampai akhir acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan khairul jaza. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, Ayahanda Wilayah DKI Jakarta, Bapak Gubernur DKI Bapak Haji Joko Widodo, dan kita doakan beliau yang akan terus berkeliling untuk memantau wilayah yang sedang gembira dan yang sedang sedih, sama-sama dipantau oleh beliau. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada beliau dan membimbing beliau selalu dalam keluhuran. Ini Pak Gubernur yang nyampe belum seperempatnya. Ini kalau seandainya Pak Gubernur bisa nyantai 1-2 jam lagi bisa lihat seramai-ramainya. Tapi beliau karena memang memilih yang pertama kali dikunjungi di sini, ya berarti akhirnya akhir waktu beliau tidak bisa hadir, pertengahannya juga karena harus keliling lagi ke tempat-tempat yang lainnya. Kita ucapkan selamat jalan bagi beliau, semoga dalam rahmat dan kebahagiaan selalu. حسنك الممنع يا ربي صلي
محمد نحل في حسنك المنى يا ربي صل على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جمع يا ربي صل على محمد رافق بنا يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع أهلك الأطهر مع دين سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا عائد المودة غير جل أشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحيب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا على المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الأذانا
نصيت إلى أوصاف طه المجتبى واعذر لقلبك يمتلئ وجدانا السلام عليك.
Barusan SMS ke Guru Mulia Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hafidh. Saya mohon doa supaya hujan segera berhenti, karena hujan masih terus turun waktu saya sampai tadi. Sekarang udah berhenti belum? Sebentar lagi hujan akan selesai. Dan beliau masih menanyakan, dijawab oleh beliau, apakah jamaah tetap di tempatnya walaupun hujan masih terus. Saya bilang jamaah tidak bergerak di tempatnya. Beliau terus memantau majelis ini, dan insya Allah nanti kita dengar sambutan beliau. Semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan, dan semoga hujan yang membasahi kita segera berhenti. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, setiap tetes hujan yang mengenai tubuhmu menjadi saksi di hadapan Allah kelak. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله حمده في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظيم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدما يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع أنا قد لا توانا. حتى هنا درفع صوت وضع وقل اسمع لكل كريم فخر كبانا. ولواء حمد الله جل بيدي والأولا آتينا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترض جل من موطن تقاصر عن عطاء نهانا. بالله كل ذكر وصي محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى الله. الله Allah, 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 Allah.
ونار الجحيم يطفيها وسيفي ودرعي مجلي أعاقب على تاليها. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة من فهم من لها أعلى الإله مكانا من وعد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغبر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا هو ابن هاشم الكريم هشام بن عبد مناف بن غزي كان والده إلحاق من شأنه بدأت لا أعزز بذلك شانا وأحبت أسلوب المصطفى حتى ترى في سلسلة أسلوبه عدنانا فهناك كفوا عند رفيق الإسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به أمرة أنت وشيخ النسوان وبها حاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاءنا علمت به أن المهيمن شرف الأقوان بالدهر من في بطنها فاستبشرت أن المغاضب وجدت رضوانا إن الله الحمد لله لا إله إلا الله.
huda barul habibum karuman umusawana. Thank you.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wilayah Denpasar Bali, Kiai Haji Badruddin Mata'an Allah Obe. Silakan Kiai Haji Ustaz Badruddin dari Denpasar
pimpinan koordinator Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wilayah Bali untuk menyampaikan sedikit sambutan. Tafadhal nasykuro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حضرة المحترمين فرح بائب وبالخصوص guru kami pembimbing ruh kami Habibana Mundir bin Fuad al-Musawwa Mata'an Allahu bihim para alim ulama hadirin hadirat jamaah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari ini, di malam ini, saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat beliau guru kami Al Habib Mundir bin Fuad Al Musawwa bersama keluarga hampir setiap tahun hadir di tempat ini, karena kami merasa bahagia dan senang, dan kami terus akan berjuang, tidak akan pernah berhenti membela dan memperjuangkan perjuangan guru kami Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwa. Saya juga menghaturkan terima kasih kepada beliau yang telah berkenan hadir, dan insya Allah beliau berjanji kepada kami untuk dihadiri lagi majlis kami. Bahkan mudah-mudahan beliau setidaknya 2 bulan sekali bisa hadir di Bali. Dan kemarin alhamdulillah ketika beliau hadir pada tanggal 18 Desember telah mengobati rasa rindu kami kaum muslimin muslimat pecinta majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kami terus akan berjuang dan terus menyampaikan bagaimana dakwah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat ini sudah berada di beberapa provinsi dan mengenai majlis Rasulullah yang ada di Jakarta ini tidak menjadi asing lagi bagi setiap penduduk muslim yang ada di Bali. Dan alhamdulillah penduduk Bali saat ini kaum musliminnya selalu terus bertambah dan bertambah, barangkali karena sebab adanya majlis Rasulullah, mungkin barangkali karena sebab hadirnya guru kita guru mulia Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwa. Kami terus berdoa mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, semoga banyak orang yang mendapatkan ilmu beliau, semoga semakin banyak orang yang mendapatkan berkah daripada doa beliau. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair khairul jaza. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, Kiai Haji Badruddin dari Denpasar Bali, pimpinan koordinator Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wilayah Bali.
Jadi kalau kalian ke Denpasar, ya, kalau ke Denpasar ke Bali, nggak usah repot-repot nyari majelis taklim. Ada majelis taklim di sana, ada majelis dia ulama di sana. Udah ada berapa wilayah Ustaz Haji Badruddin di Bali? 12 wilayah di wilayah Bali yang sudah semarak dengan dia ulama dan cabang daripada Majelis Rasulullah SAW. Kemarin saya datang, kesemuanya datang dari 12 wilayah itu. Ya, rindu mereka, cinta mereka, walaupun minoritas muslimin, namun semangat mereka sungguh tidak reda. Malam hari ini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadirin dilaporkan kisaran 600 ribu muslimin muslimat dan masih terus berdatangan dan masih terus masuk. Jadi jamaah yang di sekitar pintu tolong terus masuk, jangan di pintu karena masih banyak ini yang masih belum sampai dari wilayah-wilayah luar kota juga masih banyak yang terhambat. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Fadilatul Sayyid Baqir Al-Attas. Matana Allah bihi yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi fadlihi tahsinul bidayat wan nihayat. Wa sallallahu ala sayyidi sadat wa qudwatil ghadat sayyidina Muhammadin ibn Abdullah sayyidi makhluqina fil ardi was samawat. وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء ومصابه الاقتداء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Di hadapan guru tercinta saya, murabbi ruh saya, Syekhuna Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan panjang umur, sehatkan badan beliau selalu agar bisa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan para guru-guru, para habaib, para ulama yang hadir bersama kita dengan imtithal amar menuruti perintah guru saya Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawa. Saya diberikan bicara di tempat ini namun tidak pantas untuk bangun di sini karena saya hanyalah murid yang pernah belajar dengan beliau di tahun 2002. Dari tahun 2000 maaf sampai tahun 2002 bersama beliau di Darus Saadah pesantren di Cipayung yang dulu mudirnya langsung adalah beliau. Di mana saya di sini ingin sedikit menceritakan bagaimana kokohnya perjuangan beliau dari dulu sampai detik ini, sampai kami pun yang berkisaran di masa tersebut murid-murid di situ hanyalah 36. Di mana kami berjuang bersama beliau mempelajari ilmu, dan banyak hampir di antara kami yang enggak punya uang untuk membayar pesantren tersebut, biaya untuk kami tinggal tersebut, tapi alhamdulillah kami masih diberikan kesempatan untuk belajar di tempat tersebut. Dan alhamdulillah walaupun terkadang kami suka jarang melihat beliau untuk hadir bersama kami, kadang kami belajar dalam kitab Bidayah wal Hidayah bersama beliau, dididik oleh beliau, diajarkan oleh beliau bagaimana mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengetahui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengetahui akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami merasa rindu, merasa senang dan merasa menginginkan untuk terus bersama beliau. Tatkala sebulan penuh hampir kami menunggu beliau, beliau tidak datang ke pesantren. Kami bertanya-tanya di mana beliau guru kami Al-Habib Munzir Al-Musawa untuk membimbing kami, untuk mengajarkan kami. Dapatlah kami kabar bahwa beliau sedang sakit.
Dan alhamdulillah, dikala kami membaca maulid adiyah ulami di masa tersebut, kami sedang mahallul qiyam dan mendapatkan kabar beliau sedang sakit. Kami berkhusyu membaca maulid dia ulami mengharapkan kepada Allah berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memberikan kesembuhan untuk beliau. Dan alhamdulillah, di antara kami semua memejamkan mata dan melihat langsung. Tatkala datanglah guru kami hadir bersama kami di pertengahan maulid tersebut, dan dari situlah meneteskan air mata kerinduan kami kepada beliau, di mana beliau selalu membimbing kita ke jalan Allah, mengajak kita duduk karena Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i dalam Sunanul Kubra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna haulal arsy manabiru minan nur 'alaiha aqwam libasuhum nur wa wujuhum minan nur laysu bi anbiya wala syuhada wa yaqbituhum 'an nabiyyuna wa syuhada faqala sahaba sibhum lana ya rasulullah faqala hum al mutahabbuna fillah wal mutajallisuna lil fillah wal mutazawwiruna fillah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, nanti di hari kiamat ada panggung-panggung yang terbuat dari cahaya Allah, ada mimbar-mimbar yang diciptakan dari cahaya Allah, dan di atas mimbar tersebut penuh dengan orang-orang yang penuh dengan cahaya Allah. Mereka memakai baju terbuat dari cahaya Allah. Siapa mereka? Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para nabi pun dan para syuhada pun iri dengan mereka. Maka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, sifatkan kemuliaan tersebut kepada kami agar kami bisa mendapatkannya ya Rasulullah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya? Mereka adalah yang duduk mencintai Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai dengan ukhuwah bersahabat mencintai Allah, dan yang kedua adalah orang-orang yang duduk karena Allah. Malam hari ini kita duduk karena Allah Subhanahu wa taala, karena guru-guru kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita minta kepada Allah dengan keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita khususnya Al Habib Mundhir Al Musawa diberikan kesehatan keafiatan sampai kami bisa duduk terus karena Allah dan bersama beliau terbimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan kami yang jauh dari mereka orang-orang yang saleh. Jangan jadikan kami jauh dari mereka orang-orang yang selalu mengingatkan kita yang hak dan yang menjauhkan kita daripada yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mereka yang saling berziarah bertemu dengan sahabatnya karena Allah. Kita pun datang ke sini karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, mengabulkan hajat guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada guru saya Al Habib Mundhir dan para habaib, dan mengharapkan nazar daripada beliau semua. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair khairul jaza. Yang sama-sama kita cintai, Fadilatul Sayyid Ad-Da'i Lillah Sayyid Baqir Al-Attas mata'anallahu bih, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari tamu jauh kita, lebih jauh lagi dari Bali, yaitu dari Amerika Serikat, dari Florida, Amerika Serikat, Syekh Khalil, yang akan diterjemahkan oleh saudari Lulu binti Fuad Al-Musawa, Syarifah Lulu binti Fuad Al-Musawa, walaupun beliau wanita, namun beliau siap menerjemahkan, dan mikrofon di mobil sudah siap dengan beliau. Multimedia disiapkan, di onkan. Syekh Khalil ya tafadhal mashkura. Allahumma Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just want to say that I'm very happy to be here tonight. Tonight is a very blessed gathering. We're gathered today and tonight to remember Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And so many people tonight here in Jakarta and in the West, they're doing things, even as Muslims, drinking, committing zina, partying all night. And you've all gathered tonight for the right reasons, to remember
Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet sallallahu alayhi wa sallam, while they sit out there and they chase the dunya, we sit here and we chase the akhirah. We seek Allah subhanahu wa ta'ala tonight. Before I came, Habib Omar, Habib told me to tell you all that the dunya has nothing for you, that America and the West has nothing of value for you. Habib said, and I remember him saying that America and the West has nothing but the adornments of dunya, that it's like a gift, a very beautifully wrapped gift. And it's so beautiful on the outside. But then when you take this gift and you open it, there's nothing inside for you at all. It's completely empty. And chasing the dunya is going to make your life nothing but completely empty. I look around in the Muslim world, and I see so many of the Muslims, rather than chasing the akhirah, chasing paradise, they're chasing the dunya. And this is not befitting of a Muslim. They chase the West, especially America from where I'm from. And why we, so many of us at Dar al-Mustafa came from the West, we left dunya to try and seek akhirah. And I see so many Muslims, they're trying to chase the dunya instead of the akhirah. So I see in the Muslim world, they look towards America for everything. They see the fancy houses, the TV shows, the music, the fancy clothes, the fancy cars. They look at the women. For what? This is nothing but dunya. Why should Muslims chase these things? They don't matter to us whatsoever. Why should we sit there and look at these fancy houses in the West? And why should we chase those when we have palaces in Jannah waiting for us, inshallah? Why should we sit there and look towards their fancy cars, their fancy clothes and their music, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tells us that in Jannah we'll be reclining on couches made of silk, we'll be wearing the finest clothing, and the air will smell of the finest musk? We see so many people look towards the movie stars and the actors and actresses, and they feel a pull to them physically. Yet we have a beautiful Muslim wife or a beautiful Muslim husband at home to take care of us and provide for us. That we should look at our wife and we should be pleased with Allah subhanahu wa ta'ala for giving us that person. We should treat them like a queen, because they're going to be our queen and our palace in paradise, inshallah. And we should look at our husband. He's our king in dunya, and he's going to be our king, sharing that palace in paradise with us. So why do we look towards these people? They mean nothing to us. They don't care about Allah subhanahu wa ta'ala. So like Habib Omar said, the West and the dunya means nothing to us. It's worthless. You have everything you need here in Jakarta and in Indonesia to get to the akhirah. Anywhere you go in this beautiful city, at any moment, any night, there's a maulid going on. There's dhikr going on. You could go to a class on hadith. You could go to a class on Quran and tafsir or fiqh. Any single night of the week, you could sit there and you could seek ilm. You have everything you need here. And that's why Jakarta is a blessed city. I see the people of Indonesia love Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet sallallahu alaihi wasallam in a way that I don't think anywhere else in the Ummah experiences. You have these big majlis. You come for these things specific for Allah subhanahu wa ta'ala, for nothing else. And it's because of the sincerity I see of the people in Indonesia, the ikhlas that you all carry and the love you all have for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that I believe that inshallah, then when the Menti time comes, and inshallah it's in our time, I truly believe that a large portion of the believers are going to be from Indonesia because of your ikhlas and because of your love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because of your sincerity to reach Allah subhanahu wa ta'ala. So we should make shukr for this blessed night that Allah subhanahu wa ta'ala invited us here. So many of us are out there doing things we shouldn't, and Allah brought us here. So we should make shukr number one that we were invited by Allah here, and that we're Muslims. That we should be thankful that we are Muslim. That we should pray for those who are not here tonight. And inshallah, next year,
Next year they will be here with us, gathering at the majlis, remembering Allah subhanahu wa ta'ala. And I pray that these gatherings go on until the end of time, and that they get bigger and bigger, and that Allah subhanahu wa ta'ala blesses Majlis Rasulullah and blesses Habib Munzir with a long and blessed life, because we need him and we love him. And I pray that when the Mahdi comes, each and every one of you is a believer and you're under the flag of Rasulullah, and Habib Munzir is your general leading you to Jannah, inshallah. And I just want to finish by saying, Saya Arang Islam, Kamu Arang Islam, Kita Arang Islam, Dan Saya Sangat Senang Sekali, Dan Senang Berjumpa Anda. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak. Syekh Khalil dari Florida, Amerika Serikat, yang telah menyampaikan sambutan di malam hari ini, juga kepada tadi sudah disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Da'imullah Al-Habib Baghir bin Yahya Mata'anallahu bin, dan juga sudah sambutan dari Kiai Haji Ustaz Badruddin dari Denpasar Bali, dan juga tadi telah diterjemahkan penyampaian dari Syekh Khalil oleh kakanda saya, kakak kandung saya, Syarifah Lulu binti Fadlan Musawa, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah. Selanjutnya, diri hadirat yang dimuliakan Allah, kita akan mendengarkan sambutan dari Syekh Asadullah Ayyub dari Amerika Serikat. Dan ya, ini adalah sambutan beliau yang ingin hadir ke acara ini tapi berhalangan hadir, maka beliau memberikan sambutan secara rekaman 3 atau 4 menit, dan nanti terjemahannya sudah ditranslit oleh kakak saya, akan saya bacakan. Setelah itu kita akan dengarkan sambutan dari Guru Mulia Al-Musnid Al-Arif Bilal Habib Umar bin Hafid. Untuk bagian multimedia, segera ditayangkan sambutan dari Syekh Asadullah Ayyub dari Amerika Serikat. Nanti setelah selesai, baru saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. أهدانا على هذا الدين الإسلام. و My name is Asadullah Ayyub. I'm from America, and I've come here to Tareem, في Hadramaut in Yemen, to understand this beautiful religion that Allah has given to us, and to understand more about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we know that through the beginning of time, Allah azza wa jal, He has sent down for us Anbiya, some of them Ibrahim, Musa alayhi salam, Isa, and finally for the khatam of the Anbiya, He sent down to us Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. And I wanted to say to you guys from the very beginning that I wish that I was in your shoes. I became a Muslim or heard the very first Quran when I was 27 years old. Became Muslim when I was 30 years old. And the benefits that I found in this in Islam, and the reality that you get, you cannot find it anywhere else. And
for people like me, when we become Muslim, we have to leave the West. We know that most people in the world, they're trying to get to the West because they believe that there is something in the West for them. And yet we found everything that we need here in the Middle East, here sitting with shuyukh, studying with them, learning the Arabic language, and looking at the benefits that you have just from one small little condition that you have in Islam, one shurut, you realize the huge, huge blessing that you will have, all the calamities and all the problems that it would save you from, just from understanding, just from studying, just from believing in this religion. And I give you this advice, that I wish that I was you guys. I wish that I was there with you guys when you were born and you used to read the Quran and you understood how to pray. I wish that I was in your shoes. Because everything that I've tried to receive has been a struggle since I became Muslim. Trying to find teachers, and these things were all available to you in your country. And so I give you this advice, that hold on to what you have, and that the grass is not greener on the other side, and that just because it is beautiful doesn't always mean that it lasts, and just because it moves or because it's entertaining doesn't mean that there's anything fulfilling in it. And I just want to thank you for giving me this opportunity to speak to you guys, and have a happy new year, and I hope to see you guys in your country soon, inshallah. Assalamu alaikum. Saudara-saudaraku yang memuliakan, tadi yang menyampaikan tausiah itu diinstruksikan oleh guru mulia kita Musnid al-Arif Bilal Habib Umar bin Hafid untuk memberikan sambutan kepada kita juga, karena beliau itu saudara Asadullah Ayyub. Beliau itu baru masuk Islam dan sedang menimba ilmu di Hadramaut, Kota Tarim, Yaman Selatan bersama guru mulia kita. Beliau mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asadullah Ayyub dari Amerika. Saya datang ke Yaman, ke Hadramaut, Tarim, Yaman Selatan untuk belajar tentang keindahan Islam yang telah Allah berikan kepada kita, dan untuk lebih mengerti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui bahwasanya dari awal waktu Allah telah mengutus para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga penutup para nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingin ku sampaikan dari awal bahwasanya aku berharap ada di posisi kalian. Saya mendengar untuk pertama kalinya ayat-ayat Al-Quran saat saya berumur 27 tahun, menjadi Muslim saat berumur 30 tahun, dan keuntungan yang saya peroleh dari Islam berupa realita, yaitu kenyataan yang tidak bisa dia dapatkan di tempat lain. Dan untuk orang seperti saya yang telah memeluk Islam, hendaklah meninggalkan ajaran dunia barat. Sedangkan seperti yang kita tahu, bahwa sebagian besar orang di dunia sangat ingin mengikuti ajaran dunia barat, karena mereka mempercayai bahwasanya mereka akan mendapatkan sesuatu dari dunia barat. Kenyataannya, semua yang saya butuhkan, semua yang saya dapatkan di sini, dengan duduk bersama para guru-guru mulia, mengambil ilmu daripadanya, menjadi da'i, dan banyak keuntungan yang bisa kalian dapat, kalian akan merasakan keberkahan yang begitu besar daripadanya, yang menghapus segala bencana dan masalah dari dirimu dengan hanya memahami, mempelajari, dan meyakini ajaran agama ini. Dan saya memberi kalian nasihat,
sekedar nasihat. Saya berharap saya di posisi kalian. Saya berharap ada bersama kalian membaca Al-Quran. Kalian mengerti bagaimana berdoa. Saya berharap ada di posisi kalian. Karena segala sesuatu yang saya dapatkan selalu melalui perjuangan sejak saya menjadi Muslim. Saya berusaha mencari guru. Setidaknya segala sesuatu begitu mudah didapatkan di negara kalian. Jadi saya memberi nasihat kepada kalian. Berpegang teguhlah atas apa yang kalian miliki. Karena suatu hal lain yang belum diketahui belum tentu baik. Dan belum tentu yang terlihat bagus bisa bertahan lama. Dan sesuatu yang terlihat menghibur belum tentu berguna. Terakhir saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mengucapkan selamat tahun baru Masehi. Menurut saya berharap bisa bertemu kalian di Indonesia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hadirin hadirat, masih hujan enggak? Masih? Hujan rahmat atau hujan air? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita dengarkan sambutan khusus dari guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Bilal Habib Umar bin Hafidh dari Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Dan beliau akan menyampaikan sambutan kepada kita. Silakan multimedia untuk menampilkan sambutan beliau. Sambutan beliau ini bukan siaran langsung. Karena apa? Karena dirisaukan sinyal yang naik turun. Terbukti buktinya hujan kalau begini sinyal kita drop, akhirnya putus-putus nanti. Jadi beliau merekam sambutan khusus untuk kita. Beberapa menit saja, dengan lemah lembutnya beliau mengatakan saya akan memberikan sambutan secara rekaman saja supaya tidak putus-putus untuk yang berzikir di malam 1 Januari. Silakan multimedia ditampilkan sambutan guru mulia kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. صلى الله وسلم على سيد النبي المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من النبيين والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإلى إخواننا من شباب الإسلام وأهل الملة وخصوصا المجتمعين في هذا المجمع في هذه الليلة عند استقبال عام جديد من الأعوام الميلادية بالتقويم الشمسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله الذي جمعكم على ما ينفع، فإن جميع اجتماعات العالم وما يحصل من كل اجتماع في أي بقعة من بقاع الأرض يذهب وينتهي وأصحابه، ولكن النتائج كثيرة الاختلاف. فما كان من اجتماع يحمل ذكر الله وذكر رسوله وأنبيائه وملائكته والصالحين ويفيد الأمة في صلاح قلوبهم وأبدانهم ومعاشهم ومعادهم، فإن هذه الاجتماعات عظيمة النفع كثيرة العائدة بالخير والبركة على الناس في حياتهم وبعد مماتهم، خيرها يبقى ونتائجها نعيم وارتفاع درجة في الجنة، ونجاة من نار ومن غضب للجبار لا يطيقه أحد ومن عذاب شديد. وقد جعل الله تعالى في الاجتماعات أكبر الآثار حتى أنه جند جنودا من الملائكة
أن يتخيروا من بين اجتماعات أهل الأرض ما كان من اجتماع على ذكره سبحانه وتعالى. وقال الله لخير خلقه وأعظم أنبيائه وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والنظرة إلى الأنبياء والمرسلين علمنا القرآن أنهم أصفياء الله وخيرته، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال تعالى عنهم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فمثل سيدنا عيسى روح الله تعالى وكلمته التي ألقاها إلى مريم، اعتنى الله بذكر قصته في الكتاب العزيز وأمرنا بذكرها، وأنزل سورة سماها باسم أم سيدنا عيسى، سماها سورة مريم. قال فيها: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. وشرح لنا قصة الولادة إلى المعجزات والرهاصات التي أجراها الله تعالى على يد مريم وعلى يد عيسى بن مريم عليه السلام عند خروجه من بطن أمه. فقراءتنا لأخبار الأنبياء بالوجه الصحيح يثبت عقولنا على فكر صحيح وأقدامنا على سلوك صحيح. وعند تدخل الإنسان بهواه في شؤون ما أبدى الله من في هذه الحياة فتصبح قراءته على وجه غير صحيح، يؤثر ذلك فيثمر فكرا غير صحيح وسلوكا على قدم غير مستقيم. كذلك ينبغي أن نعتني بمثل هذه المجامع ونغتنم أعمارنا، ونحمد الله الذي جمعنا في موطن فيه نتبصر وفيه نتذكر وفيه تتروح أرواحنا وننال نصيبا من الأنس والانبساط، مع ذلك كل متصل بقرب من الله وبنعيم في الدار الآخرة. فما أعظم هذه الملة التي عليها جميع الأنبياء والمرسلين إلى ختمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ملة إرادة الله وإيثار الله على ما سواه والاستعداد للقاه، هي ملة السعادة على وجه الحقيقة. بارك الله في جمعكم، وأمد الله السيد منذر مساواة بالعافية التامة، والعلماء الذين لديكم والداعين إلى الله تعالى بينكم، أطال الله أعمارهم في عوافي وألهمهم الرشد، وبارك في اجتماعكم، وأنتم تكونون جنودا لله بمعرفتكم قدر الوقت والعمر وحسن صرفه فيما يرضي عنكم خالقكم وخالق العمر لكم جل جلاله، لتربحوا عليه لا ليربح عليكم. ثبت الله أقدامكم وأخذ بأيديكم، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وازدادوا إيمانا واعملوا بالصالحات، تحوزون النجاة الأبدية بحقيقة حق قول ما قال المولانا الحق: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dijelaskan oleh guru mulia kita Al-Arif Billah Musnid Al-Habib Umar bin Hafiz, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala sang pemilik alam semesta. Mudah-mudahan Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi-nabi dan rasul di antara mereka, dan setiap keluarga mereka, dan sahabat-sahabat mereka, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. Amma ba'du, kepada hadirat saudara-saudariku, pemuda-pemudi Islam dan pemeluk agama ini, khususnya yang berkumpul pada perkumpulan ini di malam hari ini dalam rangka menyambut perhitungan malam tahun baru dari tahun Masehi
dengan perhitungan syamsiah atau perhitungan perputaran matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kehadirat Allah yang telah mengumpulkanmu dalam perkumpulan yang bermanfaat. Karena sesungguhnya seluruh perkumpulan-perkumpulan di dunia dan apa yang dihasilkan dari masing-masing setiap perkumpulan tersebut di belahan muka bumi, kesemua akan pergi dan berakhir perkumpulan-perkumpulan tersebut. Kan tetapi hasil-hasil perkumpulan tersebut terdapat banyak perbedaan. Maka perkumpulan yang padanya zikrullah, menyeru Allah, mengingat Allah, mengingat Rasulullah, dan mengingat para nabi dan malaikat-malaikatnya, dan mengingat dan membahas mengenai orang-orang salihin, maka sungguh membawa faedah kepada umat manusia dalam membenahi hati sanubari mereka, tubuh mereka, kehidupan mereka, dunia dan akhirat. Maka sungguhnya perkumpulan-perkumpulan ini memiliki manfaat yang agung, banyak menghasilkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan pada manusia dalam kehidupan mereka dan setelah kematian mereka. Dan dari kemuliaan perkumpulan ini akan kekal dan abadi. Dan hasil yang didapatkan adalah kenikmatan-kenikmatan dan diangkatnya derajat di sorga dan keselamatan dari api neraka dan dari kemurkaan Al-Jabbar yang tidak siapapun mampu menahan kemurkaannya dari siksa yang pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hasil terbesar dalam perkumpulan-perkumpulan seperti ini sehingga Dia Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan dari para malaikatnya Subhanahu wa taala ke perkumpulan-perkumpulan yang ada di muka bumi untuk memilih perkumpulan yang didasari atas dasar zikrullah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada sebaik-baik ciptaannya dan seagung-agung dari nabi-nabinya serta penutup dari para rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Surat Al-Kahfi ayat 28. Dan pandanglah terhadap para nabi dan rasul, dan pandangan terhadap para nabi dan rasul. Al-Quran telah mengajarkan kita bahwa mereka adalah pilihan terbaik Allah dan pilihannya. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Demikian firman Allah. Dan juga Allah berfirman, dan telah datang kepadamu dari berita-berita para rasul. Dan Allah telah berfirman tentang mereka, dan sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka para nabi itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal, seperti Nabi Isa alaihi salam yang diberikan julukan ruhnya dan pembawa kalimatnya yang dianugerahkan kepada Maryam. Allah mengingatkan kita dengan menceritakan kisahnya Nabi Isa di dalam Al-Quran yang mulia, memerintahkan kita untuk mengingatnya dan menurunkan surat dengan nama ibunda Nabi Isa yang dinamakan surat Maryam. Allah berfirman di dalamnya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke sudut timur tempat kalwatnya, maka ia mengambil tabir yang melindunginya dari mereka dan menjelaskan kepada kita kisah-kisah kelahirannya sampai kepada mukjizatnya, sampai kepada ujian-ujian dan hal-hal yang Allah berikan terhadap Sayyidatuna Maryam dan Nabi Isa bin Maryam ketika lahir dari perut ibunya. Maka pembacaan atau pembelajaran kita tentang kabar-kabar para nabi dengan cara yang benar akan meneguhkan akal-akal kita terhadap pemikiran yang benar dan meneguhkan jejak kita dalam perjalanan yang lurus. Dan ketika seorang dengan hawa nafsunya
memasuki apa yang Allah perlihatkan atau anugerahkan dalam kehidupan ini, maka pembacaan orang tersebut akan disadari dengan dasar yang tidak benar, yang akan mengakibatkan dan menghasilkan pemikiran yang tidak benar. Dia akan berjalan dengan jalan yang tidak lurus. Begitu juga sepatutnya bagi kita untuk perhatikan perkumpulan-perkumpulan mulia seperti ini dan memanfaatkan usia-usia kita dan memuji Allah yang telah mengumpulkan kita dalam tempat yang mana di dalamnya kita saling menasihati, saling mengingatkan dan memberikan ketenangan kepada arwah-arwah kita, ruh-ruh kita memperoleh bagian dari ketenangan dan keluasan. Dan dengan itu semua berhubungan dengan kedekatan kepada Allah dan kenikmatan di akhirat kelak, maka betapa agungnya agama ini yang mana seluruh Nabi dan Rasul sampai kepada penutup mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang mengharapkan Allah dan mengutamakan dan mementingkan Allah atas apa-apa selainnya dan mempersiapkan pertemuan dengan Allah, yaitu agama kebahagiaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam perkumpulan kalian dan memanjangkan usia Sayyid Munzir Al-Musawa dengan kesehatan yang sempurna. Dan kepada seluruh ulama yang ada di antara kalian, para da'i, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan usia mereka dengan kesehatan dan mengilhamkan mereka dengan petunjuk yang lurus dan memberkahi perkumpulan kalian. Dan kalian jadilah pasukan Allah dengan pengetahuan kalian mengenai keutamaan waktu dan usia, dan mempergunakan sebaik-baiknya di dalam keridhaan Sang Pencipta kalian dan Sang Pencipta umur untuk kalian jalla jalaluh, agar kalian mendapat keuntungan darinya. Sesekali bukan Dia Subhanahu wa Ta'ala mengambil keuntungan dari kalian. Mudah-mudahan Allah meneguhkan jejak kalian dan menolong kalian. Salinglah engkau menasihati dalam kebenaran, salinglah menasihati dalam kesabaran, dan tingkatkan keimananmu dan berbuatlah kebaikan, maka kalian akan memperoleh kesuksesan yang abadi dengan hakikatnya. Maka jalankan dengan sungguh-sungguh apa yang difirmankan Sang Pemilik kita, demi masa wal asr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Innal insana lafi khusr, kecuali orang-orang yang beriman, illal ladina amanu, dan mengerjakan salat, wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Dan kami mengirimkan kata sambutan, aku mengirimkan kata sambutan ini dari Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman untuk menyambut kalian dan menyambung kalian dan menjadi ikatan keimanan di antaraku dan kalian untuk saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Dan juga telah hadir pula di Darul Mustafa salah satu saudara kita dari Amerika yang dahulu agama Nasrani, kemudian dimuliakan oleh Allah dengan agama Islam yang merupakan agama dari seluruh nabi-nabi dan rasul salawatullah salamu alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم وفي هذه المناسبة العظيمة الكريمة جمعنا الله وإياكم في أكرم الاجتماع وأعظم الاجتماع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما
di dunyana wa barzakhina wa yawmal qiyamah. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha melimpahkan keluhuran, yang maha menguasai seluruh kerajaan alam semesta dari tiada, yang menggenggam setiap nafas dan setiap detak jantung hamba-hambanya. Maka dihamparkanlah permukaan bumi beserta apa yang ada pada diri kita berupa penglihatan, pendengaran, lisan, tangan, kaki, pemikiran, sesekali bukan untuk bermaksiat kepadanya, bukan untuk mencapai kemurkaannya, bukan untuk memuliakan hal yang dihinakannya, tetapi untuk memuliakan hal yang dimuliakan Allah. Di saat manapun, di waktu manapun, waktu adalah milik Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Dan setiap detik dalam hidupmu akan dipertanyakan oleh Allah, dan pertanyaan itu pasti datang pada setiap yang hidup. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, kan datang saatnya kau diusung dengan jenazahmu, ditanamkan di dalam kubur, tidak bisa lagi main petasan, tidak bisa lagi tiup trompet tahun baru. Di saat itu kau ditanya amal perbuatanmu, di saat di sampingmu ada ratusan ribu orang yang berzikir, dan kau tetap di dalam kegembiraanmu meninggalkan zikir nama Allah, meninggalkan keagungan nama Allah, dan meremehkan nama Allah. Seandainya engkau mengetahui nasib saudara-saudaramu yang berbuat seperti ini di dalam kuburnya, mereka masih melolong, menjerit untuk minta ampun kepada Allah atas perbuatan mereka, atas kelancangan mereka mengangkat suara di atas gemuruh nama Allah, di atas nama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam hari ini malam paling banyaknya maksiat umat Nabi Muhammad. Kita tidak akan menentang, menyalahkan orang-orang yang non muslim karena memang hari raya mereka, tapi justru hari raya ini lebih banyak diramaikan oleh muslimin umat Nabi Muhammad, menghancurkan hati Muhammad. Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran unta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati para pendosa ini kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang akan mensyafaati 16 panggung dengan joget dangdutnya, maksiatnya, mabuknya, zinanya, dan segala perbuatannya? Siapa yang akan mensyafaati mereka selain Sayyidina Muhammad? Salahkah jika perkumpulan ini kita berkumpul untuk mengagungkan syiar Sayyidina Muhammad? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih pantas diagungkan dari semua nama di permukaan langit dan bumi, lebih pantas digemuruhkan dari semua nama, dari semua perbuatan. Maka beradablah terhadap nama Allah ketika dinaungkan, ketika digaungkan. Ingat, sisa nafasmu kau pasti akan menemui sakaratul maut, dan di saat itu kau akan tahu betapa agungnya bibir yang menyebut nama Allah, betapa hinanya yang meniup trompet tahun baru. Di saat kau berdiri di hadapan Rabbul Alamin, Allah akan mempertanyakan itu,
Kau gunakan apa bibir yang kuberikan? Kaukah mencipta bibirmu sendiri atau aku yang memberinya dari tiada? Kaukah yang mencipta tanganmu atau aku yang menciptanya dari tiada? Kaulah yang membuat hal yang bermasalah di atas permukaan bumi yang milikku. Setiap butir tanah di bumi ini milikku. Dan semua akan menceritakan kejadian. Siapa yang menginjak mereka dalam dosa, siapa yang menginjak mereka dalam pahala. Mereka akan bersaksi. Hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu man fis samawati wa man fil ard illa atir rahmani 'abda." Semua yang ada di langit dan bumi akan datang ke hadapan Allah yang Maha Ar-Rahman dengan sebagai hamba. Tidak lebih dari hamba. Kaya, miskin atau siapapun, tidak ada yang lebih dari hamba di hadapan Allah. Laqad ahsahum wa addahum adda. Aku sudah tahu jumlah mereka yang hidup di atas bumi dan langitku. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua mereka akan datang ke hadapanku dengan sendiri-sendiri. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sanaj'alu lakum wa sanaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Ini akhir surat Maryam. Sungguh mereka yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menyiapkan bagi mereka cinta dari namanya Al-Wadud. Beriman dan beramal solehlah, bertobatlah dari segala hal-hal yang mungkar, hiasi bibirmu dengan nama Allah, hiasi hatimu dengan nama Allah. Saya tidak bisa mensyarahkan hadis dan juga kitab Risalah Al-Jami'ah yang mesti kita baca tiap malam Selasa, kitab yang mengajarkan tauhid, juga fikih, juga tasawuf, diperintahkan guru mulia kita untuk diajarkan tiap malam Selasa. Yang mau ikut silakan hadir setiap malam Selasa di Masjid Raya Al-Munawar Pancoran, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kita akan mencarahkan syarah Bismillahirrahmanirrahim, masih belum selesai, sudah 3 kali pertemuan. Kita akan terus mencarahkan itu semampu saya, bagaimana perintah beliau. Dan di malam hari ini waktu kita sempit, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena maksiat-maksiat yang diperbuat oleh umat adalah menciptakan musibah di masa mendatang. Ketika, jangan kau pikirkan orang yang non-muslim, mereka yang punya kepercayaan sendiri dan jangan diganggu. Demikian pula saudara-saudara kita yang tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa, jangan diganggu. Ajak dengan lemah lembut, jangan sampai dicaci, jangan sampai dimaki. Kalau kita caci maki berarti sama dengan mereka. Justru kita kasihan dengan mereka, kasihani mereka, doakan mereka, ajak mereka jika mampu kepada keluhuran. Hadirin, mari kita memanggil nama Allah 1000 kali dengan niat Allah Subhanahu wa taala menerbitkan cahaya keagungan dan kerinduannya di hati kita, dan menjadikan hari-hari kita dan malam-malam kita selalu dinaungi cahaya kelembutan Allah dari segala takdirnya yang akan membawa kesulitan, agar digantikan menjadi anugerah dan kemudahan. Dan agar Allah jauhkan banjir dari bumi Jakarta. J-
Jakarta Utara sudah 4,1 meter di bawah permukaan laut. Diramalkan tahun 2030 Jakarta sudah tiada, tenggelam oleh banjir. Dirin hadirat, kita lihat banjir sekarang makin hari makin dahsyat. Kita akan berzikir sebanyak ya Allah 1000 kali, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar banjir dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bentengi dan Allah jauhkan dari wilayah Jakarta dan seluruh wilayah muslimin muslimat, dan dari bangsa kita dijauhkan dari musibah, dari perpecahan, dan dijadikan kedamaian antar umat beragama. Amin Allahumma amin. Semua dengar. Tahukah mereka Allah sedang melihat mereka? Tahukah mereka suara itu, yang nontonnya dan yang nyanyinya? Tahukah mereka kalau mereka mati saat ini tempatnya di mana? Jika mereka diperlihatkan tempatnya di mana, kalau mereka mati saat ini mereka akan merangkak ke majelis ini. Faqulu jami'an ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami tidak membenci saudara kami. Mereka yang terjebak narkotika, terjebak minuman keras, terjebak kemaksiatan, beri mereka hidayah, beri mereka taubat. Rabbi, kami tidak membenci mereka. Kami kasihan kalau mereka wafat. Bagaimana mereka menghadapi malaikat Israel di saat sakaratul maut mencekik mereka dan mencabut ruh mereka dengan kemarahan. Seluruh urat tubuh mereka menggenggam ruh itu. Tubuh tidak mau dilepas oleh malaikat Israel dalam keadaan maksiat. Tubuh ingin ruh taubat dulu baru lepas. Namun malaikat Israel mencabutnya dengan sekeras-kerasnya dari seluruh uratnya. Tubuh kita tidak ridho, kita mengumpat. Mulut kita tidak ridho, kita mencaci. Semua anggota tubuh kita ini mengagungkan Allah. Dicipta Allah, dari Allah, berasal dari ketiadaan. Hanya sebutir sel masuk ke sel telur. Inilah anugerah Allah, tubuhmu. Dan tubuhmu tidak ridho pada ruhmu jika kau maksiat pada Allah. Ya Allah. Dan tubuhmu akan dijadikan saksi di hadapan Allah. Apa saja yang diperbuat oleh tangan, apa saja yang diperbuat oleh mata, apa saja yang diperbuat oleh mulut, apa saja yang didengar oleh telinga, apa saja yang dia pikirkan. Rabbi, ratusan ribu muslimin muslimat bersatu di malam ini, dan kau maha mengetahui apa yang sedang kami pikirkan, maha mengetahui apa yang sedang kami rencanakan. Ya Allah. Beri hidayah mereka yang masih terjebak dalam dosa. Kami kasihan, Rabbi.
kasihani saudara-saudari kami. Jika mereka tidak kau tuntun pada hidayah, akhir mereka adalah api neraka yang kekal, yang jika seseorang bernafas dari api neraka keluar ke bumi dan bernafas, tidak akan ada lagi kehidupan di bumi karena mati dan kering. Ya Allah, tahukah kalian bahwa para pendosa itu namanya dipanggil oleh malaikat Zabania dari 19 pintu neraka? Para pendosa dipanggil oleh neraka untuk datang. Panggil kami dalam kelompok Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami. Dosa ayah bunda kami, panjangkan usia kami dalam rahmat dan afiat, beri kami kekuatan untuk menjauhi dosa. Kami lemah dalam menjauhi dosa, kami lemah daripada taat perintah menjalankan pahala. Siapa yang bisa kami adukan memberi kami kekuatan selainmu ya Allah? Ya Allah. Ya Allah. Kau sedang memandang kami dan sedang siap menentukan hari esok kami. Daripada musibah atau anugerah, maka ketentuan musibah jauhkan, ganti dengan anugerah. Ratusan ribu muslimin muslimat memanggil namamu ya Allah. Kami gembira, kami bersyukur di saat saudara-saudara dan teman kami di seluruh dunia tenggelam dalam maksiat, kau kumpulkan dan undang kami dalam kelompok pengampunan dan kelembutanmu. Alangkah baik dan indahnya engkau ya Allah. Adakah yang lebih baik darimu ya Rob? Kami pendosa tidak pantas bibir kami menyebut namamu yang maha suci. Tapi bibir ini tidak bisa pula menyebutnya kalau bukan dengan izinmu. Berarti kau izinkan kami menyebut namamu. Berarti kau izinkan kami meminta padamu di malam penuh dosa ini. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Barat dan timur, seluruh provinsi, seluruh wilayah ramai dengan maksiat, meninggalkan masjid, meninggalkan majlis taklim, libur untuk malam tahun baru, meninggalkan salat isya, meninggalkan salat subuh demi meramaikan malam tahun baru. Apa yang kau lihat di muka bumi kalau bukan siap kau tumpahi bala dan musibah? Ya Allah, kelompok besar ini kecil dibanding yang bermaksiat. Ya Allah, namun kau melipat gandakan setiap pahala menjadi 10 kali hingga 700 kali lipat. Lipat gandakan setiap kali kami memanggilmu, kami semakin mulia. Ya Allah, semakin kami memanggil namamu, kami semakin beruntung. Ya Allah. Ya Allah.
Jangan gelapkan wajah kami di saat gelapnya wajah para pendosa di yaumil qiyamah. Jangan buat bibir kami dan lidah kami memanjang ratusan meter diinjak-injak orang karena banyak berbuat dosa. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami belum bosan menyebut namamu ya Rab. Kami masih asyik menyebut namamu ya Rab. Ya Allah. Jangan kau beri kami bosan menyebut namamu, terus menyebut nama hamba-hamba, lupa dengan nama sang pencipta. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Semakin meriah atau semakin dimeriahkannya malam 1 Januari dengan panggung-panggung nyanyian dan panggung dosa, kami akan semakin meriahkan gemuruhnya namamu di malam ini. Ya Allah. Namamu yang lebih berhak digemuruhkan dari semua nama selainmu. Ya Allah. 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 700.000 hadirin muslimin muslimat memanggil namamu dalam perkumpulan ini ya Rab. Beri kami anugerah seluas-luasnya, lebih dari anugerah yang pernah kami terima sebelumnya. Ya Allah. Jauhkan musibah dari kota kami, dari bangsa kami, dari kota Jakarta. Cukupkan banjir, cukupkan hujan yang membawa musibah, datangkan hujan yang membawa rahmat. Jauhkan musim kemarau yang membawa musibah, datangkan musim kemarau yang membawa rahmat. Dan bagi seluruh wilayah yang menyaksikan acara ini lewat streaming website secara langsung dimanapun mereka berada, sertakan mereka dalam kemuliaan ini. Ya Allah. Ya Allah. Di akhirat kelak malaikat akan menyeru, mengangkat banyak muka-muka terangkat, dan malaikat berseru, inilah wajah tampang-tampang orang yang menghina apa yang dimuliakan Allah dan memuliakan apa yang dihinakan Allah. Maka berjatuhan kulit wajah mereka karena malunya kepada Allah. Ya Allah. Pastikan kami di kelompok Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Telah berfirman dalam hadis qudsi, ya bna adam inna kama da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Wahai keturunan Adam, jika kau datang padaku dan mohon pengampunan, berharap kepadaku pengampunan, kuhapus dosa kalian tanpa kuperdulikan lagi. Ya Allah. Wahai keturunan Adam,
لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك وهي keturunan Adam jika sampai dosamu memenuhi langit lalu kau bertobat padaku mohon pengampunan kuhapus dosa kalian. Adakah yang lebih baik darimu ya Allah? Kau menawarkan pengampunan pada orang-orang yang berdosa. Kau undang mereka pada kelembutanmu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni seluruh dosa. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Rasul bersabda, "Laula antadafanu la sa'altullah ayyusmi'akum min fil kubur." Rasul bersabda, "Kalau bukan karena takut kalian mati ketakutan, akan ku minta pada Allah kalian mendengar jeritan ahlul kubur." Ya Allah. Mereka yang masih menjerit hingga malam ini dari teman-teman kami atau saudara-saudari kami muslimin muslimat, mungkin mereka memanggil nama kami. Hentikan maksiatmu. Aku merasakan pedihnya siksa kubur, impitan bumi. Mungkin mereka sedang memanggil namamu untuk minta didoakan, dikirimkan hadiah pahala. Kami tidak mendengarnya ya Rabb. Jangan perdengarkan tapi hentikan siksa kubur mereka ya Allah. Bebaskan mereka dari penjara alam kubur. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Mohonlah, mohonlah seluruh hajatmu dunia dan akhirat. Allah sedang mendengarmu dan diseru oleh ratusan ribu muslimin muslimat. Mohonlah, mohonlah. Ya Allah. Kabulkan seluruh hajat kami zahir dan batin dunia dan akhirat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Akan kau lihat di mana tempat orang yang menggemuruhkan nama Allah dan di mana tempat orang yang menggemuruhkan hal-hal yang dimurkainya. Ya Allah. Dalam kenikmatan yang abadi atau dalam kehinaan yang abadi. Ya Allah. Ya Allah. Wahai yang maha indah, kau memanggil kami menyebutmu 1000 kali di malam ini. Di malam orang-orang lain tenggelam dalam lupa kepadamu,
kenapa kau pilih kami? Kenapa kau pilih nama kami? Kau Maha baik, ya Allah. Kami tidak tenggelam dalam lupa, tapi tenggelam dalam namamu. Seribu kali dinaungkan. Adakah bibir yang lebih bercahaya dari bibir yang banyak menyebut namamu, ya Allah? Adakah bibir yang bisa lebih dibanggakan di hari kiamat dari bibir yang banyak menyebut namamu, ya Allah? Masa depan kami di dunia dan di akhirat dalam genggamanmu. Apakah terus dalam kesulitan atau terus dalam kemudahan? Atau kemudahan ditambahkan lagi kemudahannya, atau kesulitan ditambah kesulitannya, atau kesulitannya susah di dunia tapi mudah di akhirat, atau kehidupannya mudah di dunia tapi susah di akhirat. Beri kami kebahagiaan dunia dan akhirat, wahai pemilik dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, kami juga mendoakan Bapak Gubernur kami yang turut hadir walaupun sesingkat waktu. Beliau turut untuk membantu orang-orang yang terkena banjir dari saudara-saudari kami. Beri beliau bimbingan rahmat dan kelembutanmu, ya Allah. Dan juga para pendukung acara ini dari Dewan Sekretaris Negara, dari Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda Metro Jaya, terima kasih dukungannya. 1000 doa untuk Bapak yang telah membantu dan mendukung acara ini. Ya Allah. Seluruh pihak yang turut mendukung, jamaah yang turut mendukung, semoga selalu didukung oleh Allah dan berada dalam pelukan, diberi kesempatan memeluk Nabi Muhammad di yaumul qiyamah, ya Allah, ya Allah. Beri kami kesempatan melihat wajah Nabi Muhammad. Beri kami kesempatan memeluk Nabi Muhammad. Beliau, adakah yang lebih membuat beliau gembira? Melihat seluruh umatnya kebanyakan maksiat dalam perkumpulan ini digemuruhkan nama Allah. Jika kau lihat senyum beliau, jika kau lihat wajah terindah itu tersenyum, kau tidak akan mau keluar dari tempat ini sampai waktu kita wafat. Ya Allah, beri kami kesempatan memandang zatmu yang maha luhur, ya Allah. Allahumma rzuqna an-nadhar ila wajhikal karim, ya Allah. Ada yang dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Jangan kau butakan kami di hari kiamat. Jadikan kami di hari kiamat memandang keindahan zat-Mu, ya Allah. Wujuhu yawma'idhin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah bercahaya yang memandang zat Tuhannya yang maha bercahaya. Pastikan seluruh wajah ini, seluruh mata ini akan memandang keindahan zat-Mu, ya Allah. Di sorga kelak, banyak orang-orang yang masih sedih. Malaikat berkata, apa yang membuat kalian sedih? Mereka berkata, kami sudah tahu dan sorga kenikmatannya.
tapi kami belum melihat keindahan Allah. Maka malaikat berkata, kanu ayunukum usah. Dahulu di dunia matamu penuh dosa, tidak pantas melihat Allah. Maka Allah berfirman pada malaikat, irfa'ul hujub, kanu ayunuhum min dam'at khatqa syaukan lilika'i. Malaikat, singkirkan tabir agar mereka bisa melihat aku, karena walau mata mereka bermaksiat, mata mereka pernah mengalirkan air mata rindu untuk jumpa denganku. Mata mereka berhak melihat keindahanku. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah al-azim al-halim. Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbul Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. La ilaha illallah Rabbul Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqq alaina hayya alaina wa alaina ba'd insyaallah ta'ala min aminin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, acara kita telah selesai, zikir kita telah selesai dengan mulut. Semoga hati kita terus berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam rumah tangga, semoga hati kita terus bercahaya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, jangan lupa tanggal 24 Januari, 24 hari lagi, 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita siap insyaallah untuk menjadikan ini acara maulid terbesar di dunia. Siap apa tidak? Jadilah insya Allah tanggal 24 Januari acara maulid kita sukses. Acara maulid untuk hadiah bagi Nabi kita, maulid terbesar di dunia. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita berdoa untuk muslimin muslimat bersama jemaah hadroh, lalu doa penutup oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Mata'an Allahu bihi yatafaddal mashkura. Kita berdoa untuk muslimin muslimat. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya rabbana ya karim.
kemaksiatan kita doakan. Jangan kita bentur dengan mereka, itu merusak nama baik kita dan kita membawa nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah malam hari ini ada di antara kita dengan jasadnya, beliau akan menasehati mereka, tidak akan memeraninya. Jangan, yang seagama dan yang tidak seagama jangan diganggu. Nasihati juga bisa, jika tidak kita doakan. Semoga Jakarta tahun depan majelis zikir makin makmur. Maulid Nabi, maulid terbesar di dunia. Isra Mi'raj, Isra Mi'raj terbesar di dunia. Isra Sya'ban terbesar di dunia. Nuzulul Quran dan Haul Badr, Nuzulul Quran terbesar di dunia. Dan panggung malam 1 Januari terbesar di dunia. Akan datang waktunya insya Allah. Doa penutup Abu Abdurrahman Nafsi Tafadhal Mustafa. صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن خاسرين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.